kali ni tak boleh. Kali ni kita mengharapkan beliau perlu lebih berhati-hati. Sebenarnya dia melakukan siapa? Mungkin dengan 12 orang. Mungkin kita akan menghubungi kepada membuatkan pasukan mereka kehilangan arah saja itu. Musik yang langsung dia ukur sakit. Tapi ya, memang ada kesalahan yang kita boleh jawab. Thank you.
Kuning yang kedua untuk Iron Mama setelah dia menerima satu tampilan yang cukup tewas 10 JDT. Dia berpindah untuk memperdayakan Manoa, tetapi sebab itu beliau kehilangan bola dan itulah yang memaksa beliau menarik badan Manoa untuk tidak memberikan Manoa cepat untuk melakukan pertentang. Seandainya Manoa berjaya melakukan apa yang dia lakukan juga tadi. Ya, ketika situasi itu mungkin dalam fikiran Iron Mahmud, okey tak apa, dia kena cek asal jangan pasukan yang dia kena gol. Kerana jika kena gol dari situasi itu, memang dia akan dipersalahkan 100%. Tapi kalau saya lihat Arina memasukkan movement sepertinya dan selepas itu barulah banyak percubaan gerakan yang kita boleh saksikan dan masukkan sekali dan juga Anissa dengan percubaan ataupun gerakan yang bolehkan mereka berhasil lebih baik dengan mereka datang untuk konsert separuh hitam tadi. Begitu berbeza dan kita mengharapkan lebih banyak gerakan-gerakan begini yang dilakukan oleh pemain-pemain sukan atau
Azam. Lirik dalam ke sebelah kanan mencari Syafiq. Peluang jantin dari Syafiq, pencobaannya tapi sedikit tinggi, bola masih meranggul. Satu pemain yang betul baik, musim 22 tahun ini. Ya, satu pemain yang betul baik, kita lihat bagaimana Syafiq cuba untuk masuk ke dalam dan selepas itu melakukan satu lipatan. Tapi pada saya, beliau memang satu yang betul baik. Cuba mengambil peluang yang ada pada diri beliau melepaskan satu lepatan sebagai pemain muda. Beliau menunjukkan satu kematangan dengan apa yang beliau lakukan sekarang. Beliau juga berani mengunci pemain yang lebih berusia, lebih pengalaman dan dia tenang dapat melepaskan percobaan. Itu yang perlu lebih kerap melakukan. Saya rasa mungkin jika lebih kerap diturunkan dalam kesempatan utama, dia akan memamerkan corak permainan lebih berkualiti. Antara jauh. Oh, tidak dapat dikawal oleh Hidalgo. Satu idea yang baik. Ini juga merupakan musim yang ke-13 untuk pasukan yang cukup dalam saingan Liga Super. Daniel Kawisel memang nampak ada kesalahan dan kesalahan liraran. Tapi juga mungkin Lina mendakwa ada reaksi balas yang ditunjukkan tadi oleh ketua pasukan Terengganu. Semakin sempurna suatu lipat ke sebelah kanan untuk mereka pasukan lagi. Itu kesempatan terbaik dari Okey dan Konan ini. Yaitu pemain yang terbaik
anak oleh para tuli yang beliau berdaya ke pemain pertahanan sekolah ini dan sebagai menampilkan rembatan musuh. Rembatan beliau itu ditampan oleh pertahanan pasukan Terengganu sekarang ini. Ini baik dari Syafiq, tetapi tangannya sedikit kuat. Mungkin juga mengambil kesempatan ya untuk cari nafas tu ya. Saya rasa mungkin rempuhan yang beliau lakukan ke atas Andres Sakta tadi yang dilakukan oleh Wan Abdul Afiq yang dalam ini beliau sedikit keadaan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan dengan mungkin saja saya rasa berbaki tidaklah begitu banyak untuk perlawanan